Hai, Assalamualaikum, selamat malam. Apa khabar semua? Maaf malam ni terlewat sikit. Ada hal sikit. Malam-malam ni kita ada hal sikit tadi. Cadangnya kita nak on Hawaii. Ada sikit hal. Jadi, kita on kos belah. Kita ambil masa sat saja untuk kita sembang-sembang sat. Okay. Kena ni apa eh? Oh, tadi kita charge handphone itu lambat sikit tu. Handphone kalau kita buat live tak charge dia sat je. Sat saja, sat lagi dia habis bateri. Ni pun boleh lah. Sementara kita nak buat sat-sat je kan. Okey. Alright. Saja nak promote sikit kedai member. Okey. Untuk hari ni saya tak sempat nak up tadi. Nak up tadi saya dah kerja sikit, busy sikit sebab ada urusan sikit. Tapi okey, memandangkan sekarang ni pack season untuk postage, jadi kita saya cakap okey, yang mana yang di luar boleh, yang di luar perlis, yang yang perlukan untuk kami post, kami minta sedikit masa yang lebih. Selalunya kita post hari ni, esok boleh sampai, tapi insyaAllah, tapi disebabkan kekangan daripada kurier dan dia orang pun barang banyak, dia orang tak boleh nak minimize, nak minimizekan masa delivery tu. Jadi kemungkinan besar mengambil masa dalam 3 ke 4 hari lah. Itu bergantung pada situasi logistik mereka. Tak boleh nak potong rambut. Ni kalau potong rambut lagi cerah ni. Serabut lah. Bila boleh buka kedai rambut ni. Okay. Logistik. Okey, kita ada masalah sikit dalam untuk post-post ni boleh, tapi makan masa sikit lah. Nak janji hari ni pun esok sampai tu saya tak berani nak buat lah, sebab kita nak janji dengan customer untuk sampai esoknya. Kalau sebelum ni tak masalah, insyaAllah boleh sampai. Kalau tuan-tuan punya rumah tu dia boleh jumpa, and then dalam route yang sama, kemungkinan besar akan sampai esok tu sangat-sangat besar. Okey, selalunya memang kita akan dapat sehari lah. Dalam 24 jam tu kita boleh dapat dah barang. Dia akan keluar, kita barang tu selalunya keluar pukul 3. Sebelum pukul 3 order. So dia orang proses lori selalu dalam pukul 3.30 ke 4 macam tu lah. Dia orang akan jalan. So akan sampai dekat tangan customer dalam around 4 petang, 5 petang macam tu lah. Dia akan sampai. Okay. Tapi disebabkan sekarang ni MCO, jadi kekangan untuk post tu sampai sangat-sangat tinggi. Okay, jadi bila ada masalah, ada untuk postage, kita perlukan lebih sikit masa untuk sampai ke tangan tuan-tuan. Jadi kalau kata ada masalah dengan postage tu, harap sabar. Sorry. Okey, dia untuk postage tu kalau ada makan masa sikit lah. Okey. Nak janji esok sampai, saya minta maaf. Untuk masa ni memang saya tak berani, sebab saya banyak barang sendiri pun, yang saya order pun sampai di tangan dalam 3 hari ke 4 hari. Bergantung pada keadaan, dan tengok kalau kata saya boleh pergi ambil sendiri ke apa ke, dia akan jadi dalam 3 hari. Sebab barang baru sampai ni pun, tengah hari tadi baru sampai tu pun barang yang 2 hari lepas. Selalunya hari ni order, esok dia akan sampai kat saya. Kalau abang kurier kita hantar, banjan kurier kita hantar, mungkin dalam pukul 2 macam tu dah sampai kat saya lah. 2.30 tu sampai lah. Tapi memandangkan MCO ni, dia tak boleh lah kita nak direct terus sampai, tak boleh. Jadi untuk yang tuan-tuan yang nak saya post tu, minta kita arrange masa yang sesuai. Kalau belah-belah Alostak, belah Jitra,
Boleh, kita boleh call team. Tapi makan masa sikit lah. Contohnya tuan-tuan nak pasang hari Rabu, kita order hari ni. Kita order hari ni siap-siap, pasang hari Rabu. So kita akan ada masa sikit lah untuk barang tu sampai dekat tangan tuan-tuan ataupun dekat bengkel. Untuk yang tuan-tuan tengok, saya ada buat status kot tadi. Yang tu pasang di Alostar. Yang pasang di Perlis ni saya tak up lagi tadi. Ada customer saya, dia kata awak tak up barang-barang dia. Sabar. Kita akan up esok. Okay, kita akan up esok. Sebab saya tak boleh nak up banyak, dia tak naik. Hari tu saya up pagi, tengah hari, petang, sebelum senja tu saya up, malam. Tak lekat. Lekat yang pendek-pendek yang tu yang dia lekat. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi kita masuk sehari satu, boleh kot. Okay, saya nak try dulu. Sebab sebelum ni ada 2-3 hari sebelum ni dia memang ada masalah sikit. Saya pun tak tahu ada silap saya nak ni. Tapi benda sama je kita buat, dia tak naik. Apa yang kita post tu tak naik, dia tak lekat. Mungkin terlalu banyak aku kan, terlalu banyak sangat orang post dalam FB. So dia ada yang dia termiss kot. Mungkin lah kan, mungkin lah. Tapi tak apalah. Okay, untuk kejap lagi saya akan up lagi. Tapi saya rasa saya up dah tadi untuk Saga BBT, Saga FLX. Yang tu pemasangan di Perlis, pemasangan di Perlis dekat Abang Asri. Saya ada up bengkel-bengkel panel saya yang sebelum ni adalah dalam live. Dengan saya ada up dalam tuan-tuan scroll balik di bawah, saya ada up untuk bengkel-bengkel panel kami di Perlis. Okay, bengkel-bengkel panel kami ni boleh kebanyakan dah beroperasi. Jadi tak ada masalah lah. Untuk kalau tuan-tuan nak pasang sendiri pun boleh, nak sekali pasang pun kita boleh arrange bagi. Okay, kalau kata barang tu tak ada, kita kena push, kita kena order, minta tuan-tuan bersabarlah. Sekarang ni semua kurier tengah jam. Barang banyak, barang ada yang boleh depa handle, ada yang tak sempat depa handle. Okay, kalau kita nak minta cepat tu memang payah lah. Okay, dia orang pun banyak benda kan. Okay, pasang di Perlis ni, tuan-tuan nak pasang di mana, tuan-tuan berada di mana. Okay, kita akan adjust di mana yang terdekat dengan tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan dah biasa dengan bengkel tu, boleh ke bengkel tu terus. Kalau di Perlis, kita hantar terus ke bengkel. Kalau di luar, sama ada hantar terus dekat tuan-tuan ataupun kita post ke bengkel. So tuan-tuan pergi ke bengkel tu, hantar kereta, pasang, balik. Betul. Okay, macam yang Saga BBT yang saya up tu, pemasangan di Alostar, dekat AZ Auto. Tak silap saya, nama kedai tu AZ Auto. Toke dia Abang Ami. Okay, kami pun tak sempat nak jumpa sebelum PKP, sebelum MCO hari tu. Sempat jumpa dengan Abang Pidot saja dalam kedai hari tu, masa hantar barang tu. Okay, nanti kita akan berurusan lagi lah. InsyaAllah kalau Abang Pidot dengan Abang Ami tengok live ni, insyaAllah ada lagi, kita akan uruskan lagi, kita akan hantar lagi ya. Okay, di Mergong kita ada lagi satu panel Oden. Okay, di Jalan Kuala Kedah kita ada PS Advance. Jadi tak risaulah. Kalau kata tuan-tuan nak pasang, saya boleh hantar tu kat tuan-tuan pergi pasang, ataupun saya hantar ke bengkel . Tu lebih mudah lah. Okay, berkenaan dengan harga pemasangan tu, di Alostar saya akan contact pemain dululah, berapa pemain minta. Sebab setiap kereta tu dia lain-lain, dia punya upah dia tak sama. Dia tak boleh nak letak buka pasang untuk Viva sama dengan buka pasang untuk Wish. Oh, tak sama bang. Wish kalau tak pandai, teriak cik, kalau tak pandai nak buka, makan masa dan
renyah lah. Benda tu boleh buat tapi dia renyah. Shining sungguh. Okay. Cahaya power sangat ni. Line dulu. Kena buat live ni. Okay. Alright. Okay. Yang berminat untuk yang mana yang nak cari absorber, nak cari spring, boleh main roger saya sebelah utara ni. Perlis Kedah, kita cuba bantu sahabat-sahabat pemotoran kita di sebelah utara ni, Perlis Kedah utamanya. Mai kita sembang dulu. Nak cari absorber ke, nak cari spring ke, nak cari adjustable ke, roger-roger mai eh. Untuk pemasangan kita adjust dengan pemain-pemain kita yang ada, yang mana yang sesuai, yang mana yang free, yang bersesuaian dengan tuan-tuan, kita hantar, kita akan bagi. Okay. Alright. Untuk buat masa ni, absorber baru masuk, absorber arus belakang, arus belakang baru masuk. Jadi abang arus yang nak sedap lagi absorber di belakang tu, roger mai. Kita ada pemasangan hari tu, kita dah buat untuk 4 biji sedah. Brother kita puas hati, so dia recommend kat kawan-kawan dia, so 4 pair sekali pasang, semua cakap puas hati lah. Nanti saya akan up dulu, saya akan up dia punya review. Tapi untuk yang terdekat ni, saya akan review bagi, saya akan post review untuk Saga FLX dulu. Sebab owner dia dah mengajuk lah, dia kata tak up barang dia punya kereta. Up tapi pelan-pelan eh. Dia tak berani nak masuk banyak-banyak, sekejap lagi tak lepas. Rugi je. Tak lagi ni orang dah masuk dah, berderu penuh lagi. Okay. Tak malam ni, esok lah kita up untuk review tu eh. Okay. Yang ada masalah, tolong roger saya kalau ada masalah berkenaan dengan spring ke, absorber ke, yang tuan-tuan beli dengan saya kot ada masalah, roger mai. Kita boleh tolong solvekan problem, InsyaAllah. Okay, kita end sampai kita end dulu kot live kita. Kita buat pendek-pendek saja. Saya panjang-panjang sekejap ni, boring pula kan. Ni pun dah gua sebelah dah, dia nak tidur pula kan. Okay. Apa-apa hal Roger? Okay. Ada masalah, sila bagi tahu saya. Yang boleh saya bantu, saya akan bantu, InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum. Selamat malam. Semoga sihat semuanya. Bye-bye.